Prosesi wisuda siswa MTs Negeri 6 Kepajen di Jalan Sukaharjo, Kecamatan Kepajen Minggu pagi berlangsung berbeda dari umumnya. Seluruh siswa yang telah lulus ujian nasional ini memakai setelan jas untuk pria dan kebaya untuk wanita. Layaknya seperti fashion show, para siswa berjalan layaknya model profesional yang disaksikan wali murid dan guru sekolah. Siswa pun membawa tiket pesawat sebagai simbol kelulusan mereka usai menghadapi ujian nasional. Mereka kemudian masuk ke dalam replika pesawat sebagai simbol perjalanan mereka untuk meraih cita-cita. Menuju ke level yang lebih tinggi, yaitu dicerminkan dengan pesawat Airbus, pesawat yang terbesar di dunia, dan harapannya adalah perubahan itu dari generasi yang konteksnya naik level ini, yaitu anak-anak yang calon pemimpin bangsa ini, dan ini dimulai dari kampung, dimulai dari MTsN 6 Malang. Para siswa mengaku senang dengan prosesi kelulusan yang berbeda dari sekolah-sekolah lainnya. Yang pertama awalnya kita dari kampung, kemudian berjalan ke sini, ke madrasah, kemudian kita membawa pesawat, selain membawa pesawat, miniatur pesawat, naik ke pesawat, nah ini kita menggenggam dunia. Sementara itu tema pesawat dipilih untuk memperingati semangat Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas yang jatuh 20 Mei. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET.